Masyarakat ini bukan istilahnya mengusir pesan, bukan. Tetapi dalam arti pendapat masyarakat ini, hak milik masyarakat itu jangan diganggu. Berdasarkan perjanjian awal, termasuk punya saya. Di bawah itu, saya kan 1983 sama mertua saya menebang itu, 6 tahun. Tuh, kenapa jadi garap sekarang? Bukan orang lain, bukan tangan saya sendiri menggarapnya. Nah, makanya itu. Jadi, sepanjang umur saya, ini dibandingkan dengan saya lah, saya belum pernah mengganggu pemerintah atau mengganggu orang lain. Kenapa orang lain dari negara luar atau mengganggu kita? Nah, baik saya susah, baik saya miskin, baik saya senang, saya tidak mengganggu. Seandainya, ini saya mohon minta izin maaf dulu, seandainya kita sebenarnya bisa ketemu begini, jauh-jauh hari mungkin tidak ada yang aneh-aneh sebenarnya. Orang-orang kok banyak yang cantik-cantik. Dan kita sudah ada titik temunya. Saya pikir kebun yang kita bangun ini kan juga untuk masyarakat juga, bukan untuk perusahaan aja. Saya pikir itu. Kalau dengan kegiatan ada di tadi kita sepakati, silakan. Yang penting jangan akses kami diganggu dan beliau-beliau silakan. Soal mendengar aspirasi dan tuntutan. Dan nanti kan kita lihat aspirasinya seperti apa kan gitu. Jadi kan aspirasi juga harus kita ini dong, kita pilah-pilah dong. Makanya kita melaksanakan upacara ritual Nahinting. Pengertian Nahinting sebab begini, bahwa kita warga Dayak Kalimantan Tengah, suku Dayak adat Kalimantan Tengah, karena kita mengaku bahwa di daerah kita ini bersifat sakral. Nah, gitu. Makanya perusahaan mendirikan perusahaannya merusak lingkungan orang halus yang kita enggak lihat. Nah, begitu. Makanya kita itu sampai melaksanakan hinting karena mereka itu tidak melaksanakan upacara ritual disebut segala ngaramat. Masyarakat menuntut hak mereka, dan kedua lagi mereka itu kan melaksanakan supaya perusahaan menunaikan permintaan mereka itu melaksanakan upacara ngaramat itu yang tadi saya bilang itu. Nah, karena tempat mereka ini, karena kalau kita enggak mengasih mereka segala kampung halamannya sampai binatang peliharaannya sampai kebun segalanya sawah lengkap gitulah, makanya dia itu bisa membunuh orang segala macam itu. Makanya kita nggak mau yang kena dampaknya begitu. Makanya masyarakat Lawang Urut ini melaksanakan gini supaya perusahaan harus bertanggung jawab sama permintaan mereka atau mereka harus melaksanakan bikin keramat. Nah, yang buat batasnya begini, pengertian Nahinting itu kan kalau mereka melewati, makanya mereka kita tuh nggak tanggung resikonya, terlalu besar itu resikonya itu. Karena yang menunggu itu kan kita memanggil roh jahat. Roh jahat itu kalau kita nggak jahat sama mereka nggak apa-apa. Tapi mereka sudah merusak dan melanggarnya itu yang bisa membunuh apa macam segala macam tuh, makanya itu. Tapi kalau mereka cepat mencabut hinting itu nggak apa-apa. Kami seluruh masyarakat Desa Lawang Uru menuntut hak kami.